Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan berbagi cerita inovasi madrasah pada pintarkemenag.go.id. Baik, setelah menyimak materi pada 3.1 tentang manajemen berbasis madrasah, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Manajemen berbasis madrasah adalah konsep manajemen yang berorientasi pada A. Peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kebutuhan siswa, keuntungan finansial, D. Efisiensi penggunaan sumber daya. A. Peningkatan mutu pendidikan. Nomor 2. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas pengelolaan madrasah, meningkatkan peran guru dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan, betul semua, sehingga D. Semua jawaban benar. 3. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Melakukan evaluasi kurikulum, meningkatkan pendapat yayasan salah, menambah jumlah tenaga pengajar juga salah, memperbaiki fasilitas fisik madrasah salah. Yang paling tepat A. Melakukan evaluasi kurikulum. Nomor 4. Salah satu tugas kepala madrasah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Menyusun kurikulum madrasah betul, mengelola program pendidikan betul, mengatur keuangan madrasah betul. Jawabannya B. Semua jawaban benar. 5. Metode pengembangan manajemen berbasis madrasah yang dapat dilakukan adalah A. Meningkatkan fasilitas fisik madrasah betul, pelatihan dan pembinaan guru betul, pengadaan perangkat pembelajaran iya, sehingga B. Semua jawaban benar. 6. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Ya, melakukan evaluasi dan pemantauan kegiatan. 7. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru betul, meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan madrasah betul, meningkatkan kualitas pendidikan agama juga betul. Jadi jawabannya D. Semua jawaban benar. 8. Tujuan dari manajemen berbasis madrasah adalah A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya betul, meningkatkan efisiensi biaya operasional betul, meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua juga ya. B. Semua jawaban benar. Banyak yang semua jawaban benar ya. Nomor 9. Manajemen berbasis madrasah melibatkan pihak-pihak seperti orang tua, kepala, guru. Betul. Semua jawaban benar. 10. Salah satu prinsip manajemen berbasis madrasah adalah partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran ya, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran betul, pendidikan berbasis karakter juga betul, sehingga jawabannya A. Semua jawaban benar. Baik, kita cek 1A, 2D, 3A, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9B, 10A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.2. Assalamualaikum.